Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Untuk my YouTube channel, kali ini kita mau bikin sayur simple, mudah, dan cepat ya teman-teman. Bahannya ada 3 buah bakso sapi, sedikit wortel, sayuran, buncis, dan 1 batang bawang prek. Saatnya kita eksekusi teman-teman. Kita iris bawang prek panjang memanjang saja teman-teman. Ini disukai para anak-anak juga nanti teman-teman. Buncisnya baksonya kita iris jadi 4 bagian. Saatnya memasak, kita panaskan air ya teman-teman. Kita tunggu dia sampai mendidih. Setelah agak mendidih teman-teman, masukkan bakso sapinya dan juga wortel sama daun batang pre yang putih agar daunnya meresap. Sedikit empuk, akan kita masukkan buncis. Jika sudah sedikit ini teman-teman, kita masukkan sayurannya. Sambil menunggu sayurannya ini enak, kita tambahin 1 sendok teh garam, labu pasir, sedikit saset, jangan lupa lada. Kenapa bumbunya dimasukin dengan sayurannya teman-teman? Karena orang sini itu tidak suka yang namanya apa ya, terlalu lunak, tidak suka teman-teman. Bumbu sudah masuk, kita kasih dia daun bawang prek yang hijau. Tunggu sampai dia mendidih dan maaf nggak terasa karena lagi puasa, ini menyiapkan mereka untuk makan siang ini teman-teman. Setelah mendidih dan sekiranya lunak teman-teman, kita matikan kompornya. Jadi deh teman-teman, supnya jangan lupa ditaburin daun. Terima kasih. Kita taruh di mangkok ya teman-teman. Kita plating buat persiapan mereka makan siang teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini juga bisa buat menu buka puasa. Selamat berbuka puasa dan bye-bye teman-teman semuanya. Cacien.